Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kak Ros akan mengajak pemirsa semua untuk Rumpi Vacation ke Bali, berkunjung ke rumah Jessica Iskandar dan Vincent. Selain itu, ada bintang tamu lainnya yang akan kita kunjungin untuk jalan-jalan di Bali. Ikutin Kak Ros terus ya. Hai pemirsa, saya Kak Ros. Kembali lagi menemani Anda di Rumpi Vacation No Secret. Wah. Oke. Hari ini kita lagi di kawasan Canggu di Bali ya. Biasanya kan kita kalau ke Bali itu main di pantai. Kalau sekarang aku beda, aku main ke rumah orang. Kan rumah siapa emang kita datengin? Bagus banget ini rumahnya, ini baru jadi ya. Udah kita kepo-kepoin dari sejak dia masih direncanakan ya. Ada banyak cerita di dalamnya termasuk spot-spot yang kemarin katanya angker. Misi. Jadi juga ya. Iya, kita setelah sekian lama. Gara-gara. Oh, ini adalah rumah yang dirancang sebagai hadiah pernikahan ya. Gila. Kita masuk, kita kepoin seperti apa sih. Jessica Iskandar, artis kelahiran 1988 ini mengawali karirnya sebagai model dan dikenal sebagai pemain FTV serta presenter program musik. Perempuan yang pernah dibatalkan pernikahannya oleh Ludwig pada 2014 ini pernah gagal menikah dengan Richard Kyle padahal sudah bertunangan. Ibu dari Al Barak ini pada 2021 menikah dengan Vincent Verhaeg, seorang model dan presenter acara petualangan yang mengaku sudah naksir Jedar sejak lama dan dikaruniai anak laki-laki bernama Don Azaya Jan Verhaeg yang lahir pada 2022. Sebelum menikah, Vincent sudah menyiapkan rumah di Bali untuk Jedar. Jedar yang mengalami penipuan senilai 9,8 miliar oleh tersangka Christopher Stefanus Budianto sejak 2022 ini pada 6 Maret menjadi saksi dalam persidangan hingga menangis karena merasa sangat terzolimi. 27 Januari kemarin, Jedar mengabarkan ayahnya Hardi Iskandar jatuh sakit hingga patah tulang dan meminta doa untuk kesembuhannya. Seperti apa perkembangan kasus penipuan yang dialami Jedar? Dan bagaimana tanggapan Jedar dan Vincent atas komentar netizen yang menyebut Don Azaya kurus? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tanya-tanya seputar rumah ini. Kan? Okay. Jadi ini total berapa lama ini rumah sampai akhirnya jadi sih? 1,5 tahun. Satu setengah tahun. Dan ini dibuat dari sejak kamu PDKT sama dia kan? Aku ingat tahu dulu ceritanya kan blueprintnya. PDKT, ininya apa namanya? Blueprintnya. Blueprintnya aku kasih ke dia, aku kasih kode-kode nggak ingatnya dia. Nggak. Terus? Kan ditembak. Tembak, jadi aku bilang nanti dulu, aku butuh kepastian. Terus, tapi kita tetap berteman. Terus dikasihlah blueprint, nanya-nanya aku desain yang bagus gimana. Karena kan dulu aku sempat kuliah desain interior gitu. Cuma aku nggak tahu kalau dia bikin rumah buat make sure kalau ini loh kamu tuh hidup sama aku secure segala macam gitu. Aku pikir oh ya cuma mau minta tolong ya aku bantuin ini gini. Terus nggak lama-lama. Bilang kalau itu tuh aku tuh bangun tuh biar apa sih ya gini ya kayak kamu tuh udah lama nggak masuk dia ternyata nggak ini buat kamu. Udah to the point aja kayak gitu. Jadi sentuhan Jedar yang mana? Hampir nanti kamu semuanya sih. Hampir semuanya ini sentuhan Jedar. Iya. Hampir semua jadi udah dibikin yang out lainnya, maksudnya rangkanya, tapi masalah kayak misalnya aku mau kacanya frameless, terus aku mau apa ya sayang? Ini swing door-nya kaca-kaca. Swing door, kaca-kaca, gitu. Berenang, kamarnya gitu. Kayak gimana? Ini letak ini letak itu, ada meja makan, dapur, gitu. Maunya gini. Semuanya. Nah, ini ada artikel juga nih kan ini alhamdulillah udah jadi nih. Tapi kan kamu juga di tengah lagi ada kasus ya kemarin kan. Ini jadi orang bertanya-tanya dan ada artikel yang muncul. Ya aku coba bacain artikel ya. Mungkin artikel bunyinya gitu ya kan. Banyak utang, 10 potret rumah baru smart home mewah Jedar selesai dibangun. Iya. Tapi depannya ada tulisan banyak utang. Banyak utang sebenarnya utangnya cicilan rumah aku di Jakarta. Cicilan rumah kamu ya kan? Cicilan rumah di Jakarta, mobil, kayak asuransi kan juga jalan terus gitu. Terus
ya itu utangnya di situ, tapi kan itu bukan utang kayak utang bisnis atau apa, itu cicilan gitu. Dan pastinya kena dampak, namanya juga mengalami musibah, ditipu orang, di mana uangnya itu sebenarnya bisa diputerin buat bayar cicilan, terus tiba-tiba orangnya lari kabur bawa uang. Jadi ya di situ polemiknya bahwa susah bayar cicilannya gitu. Tapi kan ya namanya ada suami, terus juga masih sehat ya kan, kita berusaha, kita juga kerja lagi segala macam. Di awal-awal sebenarnya itu sesak nafas tuh kayak tiba-tiba jebret, boom, gone. Dari situ kan pasti ada fasenya di mana kita stop dulu, bentar. Sekarang kita harus gimana ini? Kita planning lagi. Oh, dari ya kita planning lah buat buat gimana caranya ngebangkit lagi dan bukan utang tapi pembayarannya yang masih harus dibayarkan, yang harus dilunasin itu gimana caranya kita tetap bisa melakukan itu. Jadi itu lebih ke planning what is the next step aja sebenarnya ketika kita kena dampak kayak gitu, terutama Jess. Sebenarnya iya, kehilangan itu berat banget gitu kan, tapi ya masih tetap bisa berjalan. Yang lebih berat itu mungkin perasaannya ya. Sakit hatinya gitu. Iya kan? Iya, jadi kayak kerjanya setengah modar dari pagi sampai pagi lagi. Itu jadi tabungan ibaratnya kayak safety masa depannya lah gitu buat ada yang udah dipersiapin buat anak, sebagian buat biaya cicilan rumah, sebagian buat bayarin asuransi. Terus juga tiba-tiba itu blek hilang kan, jadi kayak digampar itu ke box. Kayak selama ini tuh kerja banting tulang, niatannya baik buat keluarga, terus sekarang pindah ke Bali, niatannya itu bisa jadi passive income. Gak taunya bawa lari orang. Iya, jadi itu mikirnya tuh kayak trauma. Traumanya apa? Kayak takut punya temen, takut dibohongin, takut orang ditipu gitu. Terus kedua adalah takut berbisnis sama orang. Terus ketiga tuh kayak ngerasa diri tuh kayak kok bisa ya ditipu, ya, kok bisa ya aku dibohongin, kok bisa ya gitu, kok aku nggak gini nggak begitu. Jadi kayak ada sisi nyalain diri sendiri, mental breakdownnya tuh ada gitu, sampai sakit gitu maksudnya. Karena dari uang itu kan sebenarnya aku punya tujuan dan harapan lain gitu, tapi ternyata itu des aja kandas gitu. Lagi rame nih penampakan di CCTV. Semua sendiri yang ada tiba-tiba ada goyang-goyang bayangan putih ya kan? Iya. Yang katanya ah itu mah udah sering. Itu sudut yang mana? Enggak, itu bukan di Bali, itu di Jakarta. Jakarta. Karena sering kosong kali ya? Enggak, padahal itu di deket situ depan dapur kamarnya mama. Jadi kalau mama kan masih tinggalin di situ kan. Jadi di rumah kamu itu? Iya. Yang aku pernah ke situ. Iya, sebenarnya itu enggak pernah kosong. Tapi ada di situ. Kalau di sini? Di sini ada itu dia. Dia. Iya. Ini kamu ya? Kalau gitu kita mau lihat-lihat lagi lah rumah dengan sentuhan tangan Jedar yang merupakan sebuah ini namanya bukti cintanya Vincent. Wes, mantap banget kan judulnya. Kemana lagi? Kita pengen lihat. Welcome. Oh, luar biasa. Begitu buka pintu, bisa langsung berenang. Iya, bisa. Duduk-duduk. Ini kamu sering dipakai kan nih kalau berenang? Yang paling sering berenang itu El Barak. El, paling sering ya. Iya, sama Don. Aku juga. Serius banget loh. Kadang-kadang. Jadi ini dibuka, udah gak usah pakai AC, ya kan? Udaranya udah sejuk. Seger. Sama ini, kalau ini dibuka, pintu utama dibuka, flow-nya enak. Oh, udaranya ngalir terus ya. Iya. Aduh, enaknya tinggal di sini. Ini juga aku baru perhatiin barnya setelah dari penampakan jauh ya. Oh, ini barnya adalah sentuhan cowboy dengan apa? Oriental touch. Ornamen oriental. Si Vincent ketawa aja. Ayo Vincent, cerita. Kamu. Jadi memori. Memori apa? Banyak ini, debat-debat kita. Aku maunya begini, udah aku desain. Terus interiornya tuh Chinese touch, Japanese touch, Oriental touch. Siapa yang mau begitu? Dia? Enggak, jadi tuh awal-awalnya kan waktu semuanya kan dikasih blueprint, namanya dikasih blueprint. Aku pikir, wah aku bisa gambar nih, aku mau ruangan apa aja, apa segala macam kan. Terus
Vincent cuma bilang, iya semuanya boleh, tapi kecuali bar ya. Bar biar aku aja yang desain. Aku aja enggak. Rumah tetangga? Enggak. Ini rumah orang tua. Orang tua siapa? Orang tua kamu. Jadi rumahnya sebenarnya sih nggak nyambung, ha? Tapi di atas ada jembatan yang kita bikin. Jadi kayak mall ya? Ya jadi nyambung. Tapi kalau umpamanya ke depannya kita mau jual atau apa, jembatannya kita bisa tutup atau ansurin ya. Tapi lucunya kak, kalau di Jakarta nyambung sama rumah orang tua aku, kalau di Bali nyambung sama rumah orang tua. Iya. Kita nggak bisa jauh-jauh, karena aku anak paling kecil, Vincent anak paling kecil. Oh gitu, tapi kan seneng ya, misalnya kalau ada apa-apa ya orang tua kan bisa nengokin cucu-cucunya. Banget, gitu. Jadi nih kita nongkrong-nongkrong sini nih kak, soalnya enak banget kan sambil lihat sawah. Ya. Dengerin suara sungai gitu. Terus ya tetangganya orang tuanya sendiri jadi hai, gak masalah ya kan. Talking crazy, telling all your friends you're fine without me. Keren banget lo liat tuh, liat tuh ya. Rapi kan? Rapi dipakai beneran tiap hari. Pakai ini dipakai. Keren. Ini juga kamu yang desain nih, ada islandnya di tengah. Iya. Ini semua dia yang desain. Oke. Terus ini endorsan banyak nih endorsan. Endorse banyak. Ini rezeki ya. Kompor, lemari es, cooker, microwave, mesin kopi. Kan aku lagi di kamar mandi sama Vincent. Terus udah gitu Vincent ngomong, yang kamu harus berdoa ya. Berdoa apa? Aku tiap hari berdoa. Ya berdoa, tambahin bahwa jangan sampai ada yang matahin kita berdua. Jangan sampai cinta kita berdua dipatahkan oleh hal-hal yang gak baik. Aku bilang amin. Aku gak bisa tambah dia, jujur aja. Soalnya memang yang urusin aku dia. Kalau aku umpamanya ada meeting atau apa, yang besok aku udah meeting di sini. Oh, meetingnya sama siapa? Sama ini. Oh, kamu harus pakainya bajunya begini nih, rapinya begini. Jangan pakai yang diatur. Iya, tapi maksudnya in a good way ya, bukan yang oh ya udah nih aku siapin. Kamu diurusin lah. Enggak, tapi oh ya nanti siapin. Ini kayak support system. Jadi kamu itu udah makin bergantung ya. Dan aku udah beberapa kali kan ke Jakarta tanpa dia atau dia harus balik duluan karena el sekolah atau baby don di sini tuh ketika dia cabut tuh kayak rumahnya tuh langsung sepi, terus bingung makan apa. Walaupun ada staff di situ kan, ada mbak juga yang bisa masak apa segala, atau ada mama mertua, aku cuma tinggal datang, ma aku makan apa ya, pasti dibantu itu. Cuman kayak apa ya, kayak beda aja. Ya biasanya kan ada dia. Oke, kita ke atas sekarang. Yep. Alive like it's 1985, yeah. I got the bass drum kicking. Don't wanna talk, so I shake it across the floor, yeah. I got a one way ticket. Ini adanya lukisan L. Lucu, maksudnya karakternya beda itu kan juga bagus. Cuma mereka juga itu berbakat juga loh, lumayan ya. Ini juga kursi aku yang gambar. Cuma belum selesai. Oh iya. Oh lumayan artistik. Loh ya aku percaya lah kalau kamu pernah sekolah interior. Oke lah. Ini ada postingan juga ya. Putih-putih melati, Alibaba. Siapa yang baik hati, disayang mama. Mia Familia, pelakor dilarang masuk. Bisa nggak tahu? Iya. Enggak, itu mah maksudnya gimana ya, namanya lagi rame kayak gitu. Kadang tuh kalau kita, soalnya ramenya tuh bukan cuma satu berita, iya, tapi ada beberapa. Jadi kan maksudnya aku sebagai istri, ya kadang ada was-wasnya juga. Cuma emang nggak mau terlalu mikirin biar nggak parno. Cuma ya kayak gitu, ya sebagai ini aja. Waspada aja ya? Waspada aja. That's why kamu ngikut Vincent ke Jakarta. Iya, tapi sebenarnya emang aku ngikut dia bukan karena alasan takut juga. Cuma emang kadang tuh kalau jauh tuh kayak bingung aja. Kalian berdua bingung? Oh. Iya, jadi gitu. Aneh ya? Emang gak apa-apa, bagus dong. Iya, tapi kayak
kalau nggak ada tim, mau ngapain? Jam 12. Tidur susah gitu. Jam 12 tes, aku nggak bisa tidur, nggak ada kamu. Oh. Jangan masuk, please, jangan. Jangan ya, jangan ganggu-ganggu yang, jangan, sebaiknya insult, cari yang sendiri. Emang ada tau pernah punya ketemu orang yang gitu, yang hobinya melapor? Aku sih selama histori hubungan aku gak pernah. Enggak, tapi pernah lihat ada yang kayak gitu orang. Ada. Itu aku merasakan banget. Jadi tuh ibaratnya si cewek ini adalah temennya pasangan aku waktu itu. Jadi tuh kayak misalnya mereka udah terbiasa curhat segala macam. Terus kalau ketemu tuh kayak mesra banget, pelukan, cipika-cipiki, ngobrol berdua, minum-minum berdua. Jadi kan aku tuh sebagai pasangan yang sebenarnya gak mau dong itu terjadi. Maksudnya kalau lu mau ngobrol, mau seneng-seneng, mau minum, ya ayo sama gue gitu. Jangan sama temen cewek lu. Betul. Jadi, tapi si cowok ini pasangan aku saat itu tuh nggak bisa boundaries gitu, nggak bisa membatasi diri. Dia justru membentengi diri dia bahwa enggak, ini teman cewek gue. Kalau bilang dia. Iya, lu harusnya ngerti gitu. Gue bisa berteman sama siapa aja, bla 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 gitu. Mungkin dia terlalu open minded, tapi buat aku hal-hal kayak gitu tuh harusnya lu lebih menghargai gue sebagai pasangan. Kalau gue nggak mau, gue nggak suka. At least pertimbangkan, jangan langsung membentengi diri dan menyalahin aku yang dia bilang aku cemburuan. Enggak, tapi itu benar kok. Kalau udah punya pasangan, ya udah nggak usah curhat-curhat sama lawan jenis. Iya, kalau mau curhat sama aku. Suami istri dua-duanya harus punya boundaries. Ya kalau udah menikah, apalagi DM gitu ya. Kenapa harus DM kalau hanya memuji basa-basi? Iya. Kan bisa dikomen. Betul, betul. Iya. Kalau di DM, maksudnya apa? Itu kan. Maksudnya apa? Maksudnya tujuannya apa? Betul. Pasti ada titik-titik tanda kutip. Oke, baik, kita lanjut. Kemana tadi? Ada rooftop, boleh rooftop. Ada rooftop. Mari kita tengok rooftop. Oke, sekarang kita mau tanya ini rumpian pasturi. Ya, suami istri, aturan suami istri. Oke, ya, aturan suami istri. Berat. Boleh enggak boleh sih clubbing tanpa pasangan? Oh, aku sih boleh. Boleh aja ya. Yeah. Oke. Cek HP pasangan setiap hari. Aku juga boleh. Boleh aja ya, enggak ada yang dirahasiakan. Makanya DM tahu ya. Tahu ya. Malah, itu bukan aku yang cari tahu, tapi aku dikasih lihat. Aku selalu kasih yang lihat ini, yang teks ini. Ini juga nih. Terus kalau mamanya aku lagi buka terus ada nama cewek dia nanya, oh aku klik profilnya, oh lihat nih ini yang cewek ini yang punya restoran ini kemarin dia japri buat ini. Jadi aku kasih tunjuk terbuka, dengan gitu. Penjelasannya dan dia mau lihat pun baca teksnya ya monggo. Liburan bareng bestie tanpa anak dan pasangan boleh nggak? Liburan bareng bestie tanpa anak pasangan. Bestie apa dulu nih? Ya bestie mau sahabat-sahabat kan, kan punya sahabat-sahabat cewek. Oh nggak apa-apa, aku fine-fine aja. Iya aku juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa aku tuh pengennya ada pasangan. Kamu pengennya. Soalnya aku tuh seneng aja kalau misalnya ke tempat yang indah, tapi barengnya sama pasangan buat aku. Soalnya kalau sama, jujur sih seumur hidup jarang banget bisa dihitung pakai jari aku jalan-jalan sama teman-teman gitu dari dulu gitu. Karena aku tuh anaknya kan ketergantungan gitu, kayak aduh aku mau ini, aku mau itu gitu. Terus kalau nggak ada yang bisa aku mintain, aku tuh suka bingung gitu. Jadi lebih baik aku sama pasangan aja. Dia tuh kalau ke tempat indah nggak sama pasangan, kayaknya aduh kok nggak bisa menikmati itu sama pasangan. Iya, aku tuh pengen di sini selfie sama pasangan aku gitu. Aduh. Oke, baik. Boleh atau nggak boleh? Nggak pulang ke rumah tanpa ngabarin? Oh jangan. Pergi aja harus ngabarin. Nah, tuh. Pergi ngabarin, pulang, udah sampai rumah ngabarin gitu. Itu kan maksudnya hal simple dong ya. Itu trigger untuk membuat kepercayaan jadi nggak benar, terus menjadi banyak curiga-curiganya, malah jadi awal. Insecure. Itu sebenarnya sumber penyakit. Iya, jadi cus. Oke, Vinta atau Fakta? Ayo gak dikusuh panas, apa dijemur aja biar panas. Vinta atau Fakta, Vincent? Kalau kamu sebenarnya di dalam hati yang paling dalam nggak setuju-setuju banget kalau Jedar itu kemarin operasi plastik. Kamu setuju, karena kalau nggak disetujuin, dia akan tetap merayu. Fitnah atau fakta, Vincent? Ada fakta dan fitnahnya itu. Jadi awalnya pas dia mau operasi, kalau untuk makeover muka, aku nggak setuju. Karena aku udah, jujur-jujur aku udah tolak dua kali pas dia nanya. Aku bilang nggak usah, you're already beautiful, you udah cantik, nggak apa-apa.
Tapi pas dia bilang ada kendalaan, aku kira dia bercandain aku, cuma membuat alasan. Akhirnya dia bilang, no, I have to do it, karena ini lagi ngeganggu banget. So I said, okay, kalau ngeganggu, kita cek aja dulu. Jangan kita langsung ambil tindakan operasi, kita cek dulu. Ternyata benar, tulang dalamnya ini tuh, Bu, ini kan ada dua tulang nih, Kak. Ada yang keras sama tulang apa nih, yang ini? Tulang rawan. Iya, yang ini aman, tapi yang kerasnya ini, yang sebelah kanannya, is numbunya tuh, lubangnya kecil, ininya, jadi itu harus dikikis. Terus? To get the airway-nya itu kan, biar bisa nafas. Dari situ, ya sudahlah, kalau emang buat kebaikannya dia, masa aku bilang enggak? Ya udah, mau nggak mau, I said, okay, ya udah, ayo, I support you. Dari situ ikut ke Freya. Oke, minta atau fakta jedar? Kalau Vincent itu pengen lah kalian punya anak lagi gitu, tapi kamu yang masih belum mau. Nah, enggak, kita berdua mau. Tapi bukan sekarang ya. Tapi mungkin sebentar lagi. Amin. Soalnya amin. Kan lagi mau pindahan dan segala-segalanya itu. Repot ya. Saya yang repot, karena kan sebelumnya kan dia juga hamil besar. Aku yang mondar-mandir tuh, Kak. Jadi sekarang aku mikir bentar dulu, wait. Oke, ini settle dulu, bang. Mulai lagi bisnis-bisnis yang ada di Jakarta. Gitu. Jakarta juga, soalnya itu kita rencananya mau renovasi rumah. Sekarang ke rumah. Banyak banget ya. Kan pengalaman-pengalamannya. Soalnya tuh Jakarta kan. Oh, mau dirombak habis ya. Tidak ada tuh sisa-sisa apalah, semua adalah Vincent sekarang. Betul. Pita atau fakta Vincent, bahwa kamu tuh juga sebenarnya kesel banget kalau ada netizen yang remeh-remehin kamu gitu. Pita atau fakta? Sebenarnya sih di awal-awal iya, cuma aku mikir lagi mereka taunya apa sih. Kalau iya belum sih tahu kejujurannya dan mereka mau berkomentar, silakan. Dari situ aku harus lebih bijaksana dan harus lebih dewasa lah secara mikir pikiran aku kan. Dari situ aku, ya dari semenjak itu aku jadinya lebih kayak santai aja, kayak tunggu aja sampai kejujurannya. Karena kejujuran itu suatu saat pasti akan Lu lihat dong rumah iya. Ini sudah direncanakan sebelum mereka menikah. Tapi kejam-kejam. Kejam-kejam. Ini katanya itu, ya aku cuma bisa berkomentar, masa mau bangkrut terus, yeah. Masa gak mau berkembang lagi, kan. Ini rumah, aduh. Makanya terima kasih udah datang nih, jawaban udah terjawab semua pertanyaannya. Aduh, rumah Vincent udah dari lama direncanakannya kan, sudah di, udahlah pokoknya. Amin, syukurin aja. Alhamdulillah ya. Oke Vincent, jadar terima kasih banyak loh, aku udah boleh main. Terima kasih, sudah sudah bisa melihat rumah yang tadinya awalnya baru blueprint, baru impian, tapi ini sudah diwujudkan. Alhamdulillah, keren banget, bukti cinta ya. Mudah-mudahan cinta kalian terus subur. Amin. Kalau ngobrol sama Jedar dan Vincent emang gak ada habisnya ya pemirsa, lucu terus sih. Nanti jika kita akan ngobrol sama salah satu artis yang sudah menetap di Bali, siapa ya dia? Tetap di Rumpi No Secret.